Ngomongin kalender ini, Selasa 19 Juli 2022, kembali saya diinginkan untuk nyentrik karena keterkaitan penyelenggaraan perkara yang saya maksudkan, keterkaitan pula pada tuntutan reward ataupun gaji kemudian status saya sebagai korban sekaligus pelopor eksistensi perkara supernatural ini sejak tahun 2008. Ketika menyatakan bahwasanya kepolisian Indonesia telah definitif terhubung bersama Alien Forensic Human International dan perkara ini menyangkut kewarganegaraan Indonesia, dilecehkan untuknya menyatakan langsung saja demikian. Dan bila terkait pada 666 appointmentnya, dinyatakan Alien Family Independence. Demikian konten yang terbaru atas nama 666 berwakil Scalping. Mengaku terhubung pada Alien Family Internasional serta merta pada momen kontek-kontekan kepolisian yang berlangsung dimaksud. Konten menyatakan kepolisian Indonesia definitif swear banget memang terhubung kepada Entertainment Nasional Indonesia Jakarta. Maaf sekaligus juga maksudnya terhubung kepada kesaharian dari nama Ibu Internet. Demikianlah pada momen ini. Saya diinginkan untuk mendengar kembali konferensinya karena keterkaitan kepatriotan. Perkara ini menyangkut kewarganegaraan di bumi Indonesia katanya. Irwan Kornel definitif adalah pahlawan menyangkut perkara supernatural ini. Di tahun-tahun berlangsung ini, serta-merta juga kepahlawanan ataupun perform maksimal tentang kepatriotan, kewarganegaraan di bumi Indonesia bisa dicontoh menyangkut persoalan ini. Konteksnya menyatakan demikian. Anak kandung dari RPK, Pemposterat, Pemberangus, James Bond 007, maksud saya Pemberangus G30 SPKI, Adi Bana Merdeka. Tentunya menyatakan bahwasanya nama Ron Cornell definitif punya proyek BRI 666 dan urusannya agak ngacoin. Pria ini menyangkut tentang kronologi pelecehan status kewarganegaraan di bumi Indonesia sebelumnya berlangsung secara internasional termasuk juga lokal Asia. Pertanyaan menyatakan bahwasanya Cody Jinghua Liu Ganjang berjuang berseteru menggigungkan tentang hal tersebut. Urusan kewarganegaraan di bumi Indonesia, Iwan Cornel pahlawan tentang perkara supernatural ini. Demikianlah saya inginkan untuk mengkonversikannya, mentestimonikannya. KTM menyatakan kurang lebih begitu. Yang mana Iwan Cornel terhubung pada internasional dan mengalami pelecehan tentang pengurusan persoalannya. Konten terus menyatakan masa Roh Kudus tidak boleh orang Indonesia. Jadi serta merta sudah ketahuan konten ini berlangsung. Pria Roh Kudus itu ataupun 666 itu sungguhnya menyangkut tentang kewarganegaraan. Definitif tentang kewarganegaraan. Dalam hal ini, perkara supernatural ini, konten terhubung nyata kurang lebih demikian. Saya sederhanakan secara pelaporannya pada momen kalender ini. 18 Juli 2022, yang mana penteknya menyatakan bahwasanya Alien Farm International sudah definitif 666 di dunia. 666 yang lain itu bohong. Sudah mengalami revisi dan pengurusan terkait kedatangan 666 yang sesungguhnya. 666 Islam, 666 Trinitas Kristiani, 666 Kingdom di dunia, 666 mata uang Euro, 666 takdir kepada Roh Kudus dan seterusnya. 666 Irwan Cornelis Kafrimini, kewarganegaraan Indonesia pribumi.
pejuang istilah perkara supernatural sejak tahun 2008. Yang mana pada tahun 2022 ini kontennya terhubung kepolisian Indonesia, pemerintah nasional Indonesia, termasuk entertainment nasional Indonesia menangkap basah momen pengalaman ini menyangkut kepada pelecehan tentang Indonesia ini, eksistensi kenegaraannya. Perkara supernatural ini sepertinya merupakan konspirasi global internasional yang menyangkut status ketersangkaan rame-rame. Semuanya tersangka, semua pelaku. Dari orang Amerika sampai orang Asia, Jepang, Cina ataupun Thailand, Bangkok, Pattaya, ke lokalisasi itu, sampai kepada dunia Islam ataupun benua Arab dan Israel, sampai Eropa ataupun secara general ataupun spesifik pertemanan internet sosial media maksudnya. Semuanya pelaku. Jadi istilahnya kita sudah agak bingung apa itu Human Commando Syndrome atau Voodooism atau Vampirism dari Eropa, Vampirism ataupun Amerikaism. Yang mana konteksnya menyatakan kawan-kawan perlu menegaskan tentang penyelamatan status alien farm Tuhan. Definitif Black Gold message Instagram setan pada momen perkara yang berlangsung. Aktiver ataupun tersangka ataupun pelakunya sudah definitif orang di antara sosial, bukan alien. Kita sudah spesifik saja siapa sebenarnya yang mengaku ngomong-ngomong bisik-bisik tentang aktivitas supernatural mereka menuju-nuju kepada Edward Cornell. Itu orang, bukan alien. Konteks terhubung menyatakan sehingga kita bisa lebih jelas menyangkut tentang urusan keluarga dan maksud saya urusan supernatural ini. Konteks terhubung menyatakan memang secara cepat progresif menyatakan ini ambigu urusannya keluarga negaraan, ada orang-orang yang menjual Indonesia. Demikianlah urusan supernatural ini. Mereka telah beroperasi keterkaitan bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan sejak tahun sebelum 2008. Menyangkut mereka kepada dunia kampus, dunia universitas, apakah itu universitas Kristen ataupun Katolik ataupun universitas Islam swasta, sama-sama jualin Indonesia ke luar negeri. Demikianlah persoalan supernatural ini. Yang konteksnya menyatakan ambigu selanjutnya. Status ketersangkaan tersebut yang mana? Dari pihak mana? Kalau Iwan Kornel tetap bertahan Himin Komanding Gus Sugrif Kodi Bewi Ganjang atau Penjawin Zihwa keterkaitan tentang korelasi kronologi tahun 2008 ataupun menyangkut tentang Bapak Jenderal Adipana Merdeka orang tua kandung dari nama Iwan Kornel sendiri serta meletak secara pokoknya intinya saja konteks terus menyatakan kepolisian Indonesia mengakui menyepakati menyetujui nama Edward Cornell punya proyek judul BRI 666 akan terrealisasi. Demikianlah nama Edward Cornell perlu nyentrik kembali untuk menunjukkan statusnya sebagai 666 internasional tahun-tahun perkara supernatural. Definitif 666 itu sudah mengglobal artinya menyatakan kian. Lalu mengapa Indonesia tidak boleh punya 666 terlebih lagi 666 nya tersebut adalah 666 yang memiliki korelasi kronik historikal masa demi masa kepada Roh Kudus, keterkaitan juga kepada agama-agama. Yang mana telah dijelaskan kontennya terhubung bahwasanya Ellen Farm Internasional sudah menyatakan bahwa perkara supernatural tahun-tahun ini menyangkut kepada 666 sejak masa demi masa, menyangkut kepada penjelasan tentang Roh Kudus ataupun perjuangan perkara supernatural nyentrik masa depan kode milenium, kode himen komanding kode kode Amerika, kode bintang porno, kode 666. Konten terus menyatakan porno jangan lupa ketinggalan. Demikianlah termasuk juga tentang bigo. Baiklah, saya cepat-cepat supaya dia bisa diresumikan dalam satu konferensi bersamaan di momen kalender ini. Konten yang menyatakan juga menyangkut kepada nominal reward nama Iwan Cornell akan diupayakan secara berkelanjutan dengan kompensasi, dispensasi ataupun toleransinya wujud proyek BRI 666 22 triliun rupiah nama Iwan Cornell
definitif go internasional dan mengalami manipulasi keterkaitan konteks yang terhubung, menyatakan bahwasanya internasional menolak Indonesia sebagai pihak yang naik daun di tahun-tahun ini. Keterkaitan tentang perkara supernatural ternyata bukan. Ini tentang kewarganegaraan Indonesia. Orang Indonesia tidak boleh naik, bukan menyangkut perkara supernatural, membingungkan. Sementara pembicaraan menyangkut tentang 22 triliun rupiah nama Iwan Kornel. Manipulasi konten yang terhubung menyatakan perlu untuk dikonferensikan, dipelaporkan oleh nama Iwan Kornel, di mana mereka sebagai pihak yang membingungkan orang-orang luar negeri tersebut, menyatakan berkemungkinan didukung ataupun di-backup oleh antek-antek ataupun komplotannya dari lokal di bumi Indonesia. Apakah itu bidang usaha tambal ban, perbengkelan, ataupun menyangkut tentang kalangan non-pribumi Asia yang berdomisili alamat di Indonesia lokal, atau menyangkut tentang etnik kostum lokal di bumi Indonesia Kota Medan, apakah menyangkut tentang jawen ataupun entertainment Indonesia Jakarta, ataupun orang-orang lokal di Pulau Jawa. Konten menyatakan mereka ini sepertinya punya relasi ataupun koneksi orang lokal di bumi Indonesia untuk menyelenggarakan perongrongan eksistensi kedaulatan kenegaraan Indonesia yang mengumpan, kami hitamkan ketokohan historikal nasional Indonesia, Adi Bana Merdeka, orang tua kandung dari nama Iwan Kornel. Nyata-nyata konteksnya sejak tahun berlalu 2020-2018, perihal ini menyangkut tentang ayam jago Bapak Adi Bana Merdeka. Lalu kemudian bukan tentang James Bond lagi, tapi sudah menyangkut tentang kewarganegaraan Indonesia. Orang pribumi Indonesia tidak boleh naik daun di tahun-tahun milenium ini. Status ketersangkaan dan pelaku supernatural tersebut bukanlah persoalan lagi. Mereka sama-sama semua saja pelaku ataupun tersangka supernatural tersebut. Dan Pak Tetru menyatakan keterkaitan porno juga termasuk pada mereka. Seperti juga member-member Bigo APK ataupun menyangkut tentang kalangan porno dunia kriminal lokal Indonesia, pelacuran lokal, ataupun menyangkut tentang kalangan akademik ataupun kalangan-kalangan kampus, OTK-OTK dimaksud. Konten terhubung menyatakan mereka koneksi yang mencurigakan dan mengalami konten terhubung kepada kepolisian Indonesia serta keseharian dari nama Iwan Kornel, keterkaitan kepada pengalaman bullying yang dialami oleh nama Iwan Kornel. Demikianlah konteksnya, saya upayakan secara maksimal progresif untuk teresumekan pada momen konferensi KNR ini kembali. Saya nyatakan perlu untuk bilingual, berbahasa Indonesia saja, guna pengurusan pengangkatan nilai tuntutan perkara yang saya maksudkan. Konteks terus menyatakan dari kepolisian Indonesia, keterkaitan 22 triliun rupiah nama Iwan Kornel, keterkaitan juga penjelasan tentang 666-nya Iwan Kornel, yang konteksnya sudah terus menyatakan independensi itu secara internasional melewati negara-negara nasional WIFO. 666 tersebut sesungguhnya perlu dikonfirmasi sudah terwujud dalam bentuk UFO, dalam wujud pihak alien family sendiri. Sejak masa di masa keterkaitan awal keberadaan kingdom di dunia ataupun keterkaitan awal keberadaan agama-agama termasuk seperti Islam, Trinitas Kristiani dan sebagainya, serta juga menyangkut tentang mata uang negara-negara tertentu di dunia, mana alien family menyatakan sesungguhnya hanya perlu diprotokolerin, dikonferensikan sebagai presenter ataupun protokoler awal-awalnya di tahun-tahun milenium ini. Untuk lanjutannya, deklarasi mata uang 666 tersebut sesungguhnya tidak perlu lagi dikhawatirkan. Mereka adalah alien family internasional yang berstatus sebagai tuhan dari agama-agama dan ingin melanjutkan paten mereka kepada 666 dunia. Atas nama 666 di ruang Discovery ini tentunya yang berstatus keluarga negaraan di bumi Indonesia. Demikianlah perkara ini menyangkut tentang Indonesia. Alien Farm International dinyatakan tidak perlu dikhawatirkan keterkaitan independensi mereka dan sudah terhubung kepada seluruh negara-negara internasional republik mereka itu. 666 appointment deklarasi kenegaraan internet, rivalitas global tentang Amerika termasuk juga tentang Islam dan
dunia kriminal seperti porno ataupun negara-negara Asia ataupun juga menyangkut internet masa kini. There is a problem anymore about them. Dan pada momen ini 666 million Polish car film ini dinyatakan definitif berstatus sebagai pioner kepahlawanan untuk warga negara pribumi Indonesia. Perlu untuk dipromosikan, tentunya menyatakan sama kepolisian Indonesia juga dan pemerintah nasional Indonesia juga bahwa saya nama Iwan Kornel punya uang 22 triliun rupiah tersebut keterkaitan juga kepada penjelasan-penjelasan pengalaman perkaranya. Seperti salah satu pointernya, status nama Iwan Kornel berjuang untuk status kewarganegaraan pribumi Indonesia atau menyangkut kepatriotan kepribumian Indonesianya secara internasional, pertemanan internet global, ataupun pengalaman telekomunikasi kontak budi suku natural yang cukup menyaingi entertainment nasional Indonesia Jakarta. Kota yang menyatakan mereka itu bukan patriot, artis-artis ataupun selebritis ataupun kalangan mereka. Entertainment nasional Indonesia Jakarta definitif terjaga terinfluence kepada non-pribumi ataupun juga ikonik idola-idola non-patriot kepala keluarga negaraan pribumi Indonesia. Dibicara nama Iwan Kornel punya nilai plus, kontennya menyatakan Iwan Kornel punya keuangan keterkaitan hal tersebut. Di samping pula menyangkut tentang 666-nya keterkaitan tentang orang tua kandungnya Bapak Jenderal Bintang Kejora Adi Bana Merdeka, definitif pejuang Pancasila sakti abadi sejak tahun pemberangusan G30 SPKI. Demikianlah saya upayakan meresumikan evaluasi tentang pengalaman kontek-kontekan yang terhubung ini. Sejak kemarin saat saya tidur, saya dinyatakan dikawal oleh kepolisian Indonesia dan memang berlangsung pengalaman buka-buka supernatural FAPE internasional tersebut. Maksud saya mereka juga termasuk bagian dari konspirasi pengalaman entot-entotan kontek-kontekan supernatural saat saya sedang tidur tengah malam. Kontek menyatakan kurang lebih demikian, dimana saya perlu untuk melaporkannya juga. Kepolisian Indonesia dinyatakan terhubung pada nama Iwan Kornel dan juga Entertainment Nasional Indonesia Jakarta pada momen berlangsung ini juga untuk messagingannya, dimana menyangkut sesungguhnya pada pengurusan keuangan nama Iwan Kornel. 22 triliun rupiah nama Iwan Kornel mengalami pertaruhan internasional dan definitif ketahuan urusan ini menyangkut pelecehan kewarganegaraan pribumi Indonesia ataupun eksistensi kedaulatan kenegaraan Indonesia, teritori kawasan negara tetangga Australia yang dikonspirasikan perkara supernatural dengan status ketersangkaan bersama Jihua Jawen ataupun Ganja lokal Kota Medan. Domisili alamat dari nama Iwan Kornel. 666 yang berdiskusi ini dinyatakan diketahui sesungguhnya untuk pengalaman perkara yang dimasukkannya termasuk atas nama Universitas-Universitas Indonesia. Mereka ini ikut-ikutan juga, investigator juga, katanya menyatakan bersama dengan kepolisian Indonesia untuk pengalaman kesaharian dari nama Iwan Kornel ataupun pembuktian konferensi-konferensi internet 666 Iwan Kornel Discovery ini. Apa dari UI ataupun juga dari Universitas Padjajaran, termasuk juga dari Universitas Aceh ataupun termasuk dari Universitas Sumatera Utara, domisili alamat pendidikan perguruan tinggi yang sebenarnya dari nama Iwan Kornel. Demikianlah kota yang menyatakan perlu untuk diresmikan, di mana secara pokok kepolisian Indonesia dan pemerintah nasional Indonesia Jakarta serta Entertainment Nasional Indonesia Jakarta telah mengetahui alamat, orientasi, maksud, tujuan, platform dari aktivitas ketersangka pelaku supernatural di tahun-tahun berlangsung ini. Mereka adalah antagonisme yang mengumpan kami hitamkan internet ID 666 per discovery dan berkemungkinan menyangkut tentang penghabisan eksistensi kenegaraan Indonesia ataupun konsiliasi sesat politik nasional Indonesia. Kode Jihua Jawen, kode biru genjang yang berhasil dibongkar atas nama kepahlawanan perkara pahlawan internet masa kini nama Iwan Kornel, pemilik internet ID 666 per discovery. Kontennya kembali menyatakan hal ini, lalu kemudian secara samping-sampingan juga menyangkut FAPE. Saya diinginkan untuk mengupayakan FAPE juga pada momen yang berlangsung.
yang mana konten yang menyatakan sungguhnya Nabi Ridwan Kamil punya uang dari Vape, proyeknya termasuk juga Vape. Vape itu punya orang Indonesia. Mengalami perseteruan secara internasional berkaitan rokinya ataupun keterkaitan perkara suku natural secara kesampingannya. Nabi Ridwan Kamil dinyatakan promotor untuk perkara suku natural tahun-tahun ini. Demikianlah juga perlu mengingat Vape sebagai bagian dari perkaranya karena juga menyangkut pengurusan keuangan Nabi Ridwan Kamil. Ini teknologi Vape punya orang Indonesia. Pabriknya ada di Amerika dan mengalami perseruan status kepemilikannya serupa seperti kepemilikan negara Indonesia lainnya secara internasional seperti Facebook. Kontennya menyatakan Facebook juga termasuk perseruan dengan kepemilikannya atas nama Indonesia. Lalu kemudian soal YouTube juga termasuk sosial media YouTube, menyatakan juga konten perlu untuk dipromosikan oleh nama Indonesia juga berstatus polemik kepemilikan atas nama Indonesia juga. Lalu kemudian soal Google, lalu kemudian yang terbaru paling bontot, paling seksi, paling porno, Bigo Internasional Afrika menyatakan itu juga punya kepolisian Indonesia, punya Indonesia. Demikianlah lalu Vape Internasional ini, Vape Cigarettes ini juga perseteruan perkara status kepemilikannya. Pabriknya intinya orang Indonesia, teknologinya menyangkut tentang perkara suku natural. Ini teknologi dukun, kontennya menyatakan Indonesia mengalami persoalan keterkaitan promo, lisensi, kepemilikan produk Vape secara internasional. Saya namanya Ron Connell, mengusahakannya saja, walaupun sejak kemarin saya juga menyatakan Vape itu punya alien family. Secara konfirmasi konferensi yang berlangsung keterkaitan juga kepada rokok yang bernama Sisa yang berasal dari Arab, Mekah, Madinah. Saya katanya punya uang keterkaitan produk Vape ini 22 triliun rupiah atau menyangkut tentang proyek judul RI 666 Vape perlu saya hidupkan dalam momen konferensi-konferensi saya. Baiklah, rasanya sedikit bercampur-campur ya, seperti nano-nano. Fontek menyatakan bahwasanya Vape ini cukup keren sesungguhnya, namun kurang promosi untuk status kepemilikan lisensinya kepada negara Indonesia. Kalau soal rasa, nyai-nyaini rokok konvensional lebih nyentrik secara pengembangan kemanfaatannya bagi sosial. Kontennya menyatakan ini medicine juga, obat nih. Dan secara teknologi lebih hemat ya, lebih efisien, hemat kira-kira begitu ya. Kalau satu batang itu rokok, kalau ini sekali kepul serupa seperti asap pemain sirkus. Itu asap gede banget, 5 kali lipat asap rokok konvensional. Itu satu keunggulan dari Vape ini. Ya saya kurang diperbolehkan ya untuk terlalu promosikannya dulu sebab keterkaitan perseteruan Vape yang punya Indonesia katanya. Kepolisian Indonesia, pemerintah Indonesia, lalu kemudian menyangkut etnik lokal Kota Medan, orang Batak, orang Karo, lalu keterkaitan kepada nama Bapak Jenderal Adipana Merdeka, orang tua kandung dari nama Ibu Kota, menyangkut G30 PKI ataupun menyangkut tentang Stockholm kepemilikan proyek atas nama Bank Indonesia. Demikianlah Vape ini menyatakan perlu untuk saya konfirmasikan juga sebagai bagian dari perkara yang masuk. Konten yang menyatakan saya dukung oleh pindad sesungguhnya aliansi grup kemiliteran tentara Indonesia yang menyangkut kepada entertainment nasional Indonesia Jakarta katanya, ataupun menyangkut tentang promosi eksistensi kedaulatan kenegaraan Indonesia secara lokal domestik Asia, Singapura, Malaysia sampai Thailand termasuk Australia. 666 Irwan Kondiskam Frimli. Demikianlah pada momen konferensi ini kembali mana saya dinyatakan definitif 666 yang sesungguhnya di dunia sudah punya proyek judul BRI 666 dengan kesepakatan total
reward ataupun nilai proyeknya sama-sama yang dikejar 22 triliun rupiah hingga akhir hayat dari nama Iwan Kornet. Apabila tidak bisa tercukupi pada momen yang berlangsung hingga akhir hayat hidup nama Iwan Kornet, kontennya menyatakan ya sama seperti saham-saham pada umumnya, secara ketentuan hukum saham kan bisa diwariskan kepada anak kandung ataupun keturunannya. Demikian juga lah tentang proyek BRI 656 dengan nama Iwan Kornet. Apabila nanti 22 triliun rupiah tersebut tidak mencukup pada akhir hayat hidup dari nama Iwan Kornet, itu bisa diwariskan kepada anak kandungnya ataupun keturunannya. Mana keterkaitan pula perihal ini tentang 666 di dunia ataupun menyangkut juga tentang orang tua kandung dari nama Iwan Kornet. Bapak Jenderal Bintang Kejora Adi Empana Tempur, pemberangus J30 SPKI, punya aset ataupun atribut royalti kepemilikan, konten yang menyatakan Bapak Adi Empana itu pemilik Bank Indonesia, menyangkut juga kepada Bank Rakyat Indonesia, berkaitan juga kepada mata uang rupiah dan seterusnya, konten yang menyatakan itu menyangkut juga nanti kepada nama Iwan Kornet untuk proyek ataupun juga keuangannya. 22 triliun rupiah dari nama Iwan Kornet, yang mana konferensi-konferensi internet 666 Discovery ini menyatakan sesungguhnya sudah representatif menjelaskan tentang hal tersebut. Reward nama Iwan Kornet ataupun juga status Bapak Adi Empana Merdeka secara sekalian juga. Baiklah, demikianlah pada momen kali ini saya upayakan secara maksimal, di mana internasional menyatakan definitif sudah sama-sama puluhan dengan joint Indonesia. Perihal perkara ini sudah jelas melepas independensikan kenegaraan Alien Farm mata uang 666 bebas proklamasi tembus melewati seluruh negara-negara, dengan kontennya menyatakan bukan berstatus sebagai tersangka ataupun pelaku lagi. Definitif kami hitam umpan perkara, dan juga menyangkut tentang appointment mereka Ethereum Interplanet ataupun residence kenegaraan kapal-kapal UFO. Demikianlah konten ini saya upayakan secara sederhana. Terima kasih. Semua orang dapat menemukan updates-nya ataupun juga konferensi ini sama seperti konferensi-konferensi terhadap 666 dan Discovery ini yang lainnya, yang lain-lainnya. Oke. Okay. Yang jelas usahakan lihat langsung pakai internet, pakai komputer ya, jangan pakai telekinetik, telepati, kelihatan seperti visual komputer gitu kan. Nah, itu lain-lainnya internetnya. Itu internetnya bisa lain, bisa sama ya kan. Apa yang gue sembahyang? Hah? Sembahyang kau? Enggak. Jadi kok bisa hidup di lampu ini? Iya, biar kelihatan terang. Lampu dari mana ini? Apa ini? Ini bapak saya, Adi Empana. Apa? Bapak mau kemana tadi? Mau kamar mandi? Iya. Mau kamar mandi? Kok beli ini? Iya lah, aku beli lah. Berapa kau beli ini? Hah? Antara 100 ribu. Ah, apa 100 ribu? Iya, tak. 5 ribu di sini lah. Mana ada sekarang? Ini kau pasang lampunya lah. Ngapain di kamar mandi? Mana? Mana ada kalau lampu langsung, mana ada? Sini pasang kamu. Baiklah, katanya itu juga termasuk dalam momen performance konferensi video ini. Saya terhubung dengan Kepolisian Indonesia dan momen-momen ini sangat diperlukan. Baiklah, sampai jumpa. Terima kasih dan saya salam sayang, salam hangat juga kepada Entertainment Nasional Indonesia Jakarta. Oke, saya dengar konteksnya. Terima kasih. Bye. Pada hari yang ke-6, alam ciptakan manusia. 666, Tuan Collins Calvin.
Itu tadi Bapak Jenderal Adi Panamandika. Bapak saya.